Yo, what's up semua. Apa khabar? Harap korang semua jaga diri dengan baik. So, hari ni nak cerita sikit tentang motor ni, review ni. Dia semuanya started off masa 2015. Masa tu Yamaha baru release motor baru yang kita kat Malaysia ni nantikan. Every time Yamaha release motor baru, kita orang semua mesti gila-gila semua. Semua teruja. Okay, masa tu 2015, Yamaha release R25. So masa tu kira motor baru lah dalam pasaran. Dan semua orang tergila-gila. Yamaha finally ya release 250 4 stroke yang kat negara ini semua dah keluar. So finally sampai sini. Dan masa tahun 2019, Yamaha sudah release itu facelift untuk R25 yang nampak lagi awesome. So motor tu memang orang semua guna everyday. Orang guna daily ride, weekend ride. Tapi Yamaha kasih lagi satu surprise 2020, iaitu motor MT25, iaitu motor ni. Ya, hari ni saya akan cerita sikit dengan review sikit tentang motor ni pula. Jom kita tengok. Okay, motor MT25 ni dia adalah 249cc, 249cc, tapi dikategorikan sebagai 250cc. Dia punya horsepower ialah 35.1 horsepower. Dia 4 stroke 4 valve double overhead cam. Memang mantap lah. Dia boleh ada performance dengan dia ada ketahanan yang not bad, yang banyak orang guna untuk daily ride. Okay, MT25 ni dia punya bore and stroke ialah 60x44.1. Dia punya maximum power ialah 25.8 at 12,000 RPM. Dengan dia punya maximum torque ialah 22.6 at 10,000 RPM. Okay, yang best tentang motor ni, dia datang dengan dua channel ABS kat depan dan juga kat belakang ni. Ada ABS depan belakang. Okay, tayar depan dia ialah size 110 70 17, manakala tayar kat belakang ni pula adalah saiz 140 70 17. So memang nice and lebar lah. Tapi ni bukan tayar standard, ni dah tukar tayar Maxxis. Okay, motor ni datang kan LCD punya meter panel. Dengan meter panel dia sangat clear, bila tengah hari ke malam ke memang sangat nampak. So memang best lah. Okay, motor ni dia punya start stop seperti biasa Yamaha sekarang ada bunyi macam ni. Dengan bunyi dia. Memang macam inline 4. And then dia ada hazard light. So sangat best. Seperti biasa, dia punya high beam, low beam semua kat sini. Dia punya horn je kat sini agak ganjil sikit. Ni signal kat bawah sini. So yeah, dia punya layout memang pretty standard lah. So bagi saya, in totality motor ni in terms of design, dia sangat cantik, sangat menarik. Dan kalau korang tengok kan, parking tepi-tepi dia nampak macam CC yang lagi besar lah. Walaupun dia 250, 250 ni considered okay lah. Tapi dia sangat lebar lah untuk 250. Kalau compare dengan 250 yang lain kan. So yeah, in terms of design memang win gila lah motor ni. Yeah. So nanti kita tengok macam mana pula dia punya test ride. Nanti I akan share sikit lah macam mana dia punya rasanya bila test ride motor ni semua. Alright guys, let's go. So sekarang kita on board atas MT25 ni. MT25 ni sebenarnya naked bike. So dia memang untuk street lah, street bike. Bawa dalam street, bawa dalam town semua senang. Yeah. So cara bawakan dia patutnya dia nimble and whatnot. Dia memang nimble lah. Motor ni untuk town use memang sesuai, everyday use memang sesuai. In terms of sitting position dia pun ada banyak space bahagian tangan lah. Boleh buat relax. Dia macam tak adalah tundur sangat. So you memang boleh bawa dengan tenang, dengan relax lah. Dan kedudukan dia pula in terms of kaki, dia cukup space. Tapi untuk orang macam ini tinggi,
setinggi 5 kaki 10 inci atau 5 kaki 11. So dia memang krem sikit bahagian kaki. Bahagian atas dia okey, tapi bahagian kaki dia macam ada sempit sikit lah. Tapi in terms of dia punya seat height, dia tak ada tinggi sangat, dia rendah. So senang lah untuk semua orang jejak tanah tu, memang senang lah. Dan in terms of seat dia okey, agak lebar walaupun dia rendah. Dia agak lebar, so agak comfortable lah. So memang motor ni yang boleh imagine lah untuk daily, memang sangat best. Dan in terms of touring best juga, because tangki dia 14 liter kot. Memang besar, korang pun boleh tengok tangki dia memang agak lebar. So motor ni memang tak rasa 250 lah, dia rasa macam motor besar walaupun power dia 250. So memang untuk entry-entry punya rider kan, yang baru nak menjinak ke sisi besar ni, memang sangat sesuai because dia punya power dia sangat linear. Okey, walaupun MT25 ni atau semua MT-MT series ni dia dalam series Master of Torque, tapi motor ni memang dia punya power wise agak linear lah. So dia tak adalah gesang sangat. So dia macam okey, kalau RPM rendah ni bawah 6000 ni memang ha tengok, dia memang sangat smooth, dia memang okey dan sangat user friendly dan sangat nimble. So kalau you nak celok-celok, no problem. Tapi bagi pada orang yang dah fasih, dah suka sangat nak power, okey, kalau you nak power pun motor ni ada sebenarnya, tapi you kena naikkan dia punya rev line dia tinggi sikit. So let's say lah, so G4 lah, tengok rev line dia naik sikit lah, baru power dia datang. So kalau you main rev rendah, dia memang untuk relax. So kira mood agak tenang lah. So kalau you nak laju sikit, just you main dengan rev range je saja, power dia akan datang. Sebenarnya 250 ni power sangat mencukupi untuk orang town, dan nak touring pun boleh. Dan itu I dah post in terms of top speed, dia boleh pergi highway 15 lebih lah. So consider not bad. Dan brake dia memang cekam bros. Brake dia memang I suka gila. Handling dia pun okay, motor ni walaupun dia naked, dia rasa macam berat sikit tau. Dia bukan berat susah nak handle, dia still nimble, dia sangat stable. Suspensi dia okay lah, agak untuk orang yang okay, consider berumur sikit macam ni, dia macam keras sikit. Tapi itu yang menyebabkan dia lagi stable dan senang nak handle. Bila you tengah corner dia punya handling tu, dia tak berbuai tau. Dia sangat stable. Satu saya tak suka tentang motor ni ialah ni naked tau. Dia patutnya untuk town use, tapi dia punya turning ratio dia tak besar sangat tau. Turning ratio dia kecil je. Okay, ni naked bike tau. Tapi tengok ya, sampai situ je, sampai situ je. So bila korang nak buat U-turn tu, memang kena jaga-jaga sikit lah. Tentang tiba handlebar dah lock. Motor ni memang steady. Saya tengah cruising 1.3 kot. Motor tak ada vibration, tak ada apa. Okey lah. Tengok corner dia sangat smooth. Dia naked tapi dia sangat smooth. Memang okey lah. You rasa lagi confident tu buat motor ni. Memang bunyi engine dia rasa macam inline force tu. Walamak, best betul lah motor ni. Sangat best. Baik lah. Hmm.
atas, guys. Yeza. Genting. Udara sejuk, nyaman, best gila. Okay guys, so kita dah sampai di kemuncak Genting ni dengan MT25. Yeah. So from summary ialah motor ni memang sangat, bagi saya sangat cukup lah, sangat best, dan power dia pun ada. And dia cuma you kena pandai main dia punya rev range. Belah bawah dia tak sekuat sangat, dia very user friendly. Tapi bila you sampai rev ke atas tu saja, semua power dia datang kat situ. So, considered a nice all-rounder bike. Dia memang nimble, cara duduk dia, posisi duduk dia, apa semua. Memang sangat comfort. Power pun ada. So, yeah. You nak layan corner, you nak guna daily use. Semua rasa memang cukup dan sangat best motor ni. And, I suka dia punya tangki besar lah. Yang benda yang tak suka ialah dua benda je sebenarnya. Iaitu dia punya horn kat bawah tu yang saya tak tahu kenapa dia bulat dan terpapar macam dia lagi satu headlight. Dan dia punya turning ratio dia tak sebesar, so dia senang lock. So itu je yang saya tak suka. Selain pada tu, motor ni memang sangat best, sangat fun dan sangat nimble. Dan power dia pun ada, untuk beginner memang sangat sesuai. Dan bagi saya, kalau kita nak untuk rider yang ada experience dan tahu handle motor pun, dia sebenarnya sangat best. Dia boleh push motor tu, dia boleh rasa motor tu, dan dia adalah motor yang akan mendevelopkan skill korang dengan lagi bagus. So, di sini sajalah kita untuk hari ni. Yang harap korang enjoy review ni, dan please show some support, like the video and smash the subscribe button. So, sehingga jumpa korang lagi dalam video yang akan datang. So, ride safe, stay safe guys. Ciao.